Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ada di Full Damri Cabang Lampung. Hari ini saya akan coba Damri Perintis yang baru buka. Tujuan Margomulyo. Margomulyo itu sebuah desa di Kecamatan Jati Agung. Seharusnya naik yang keberangkatan 7:30, cuman gak keburu. Jadi kita naik yang jam 8:30. Oke. Hari ini saya gak sendiri, saya sama Mas Bobby. Thank you, Mas. Sebenarnya emang tadinya niat mau naik yang Jabung, cuman kursi depannya udah ada yang isi, jadi kita tungguin Margomulyo. Yuk, kita tunggu. Oke teman-teman, sekarang pukul 8:09 dan ini unit yang akan kita naikin ke Margomulyo. Berapa kilo sih? Adalah ya, 19 kiloan. Jadi dia lewatnya saya juga kurang tahu, jadi kita naik aja. Yuk. Gua Margomulyo. Oke, kita duduk sini. Kan ke sini sih? Iya. Simbaringin dari Simbaringin sih. Like Roman main terus, teman-teman. Namanya Perintis. Ayo ikut, Meng. Ikut. Ayo. Cepat sih, kalau sisa. Karena baru buka ini ya. Itu bis pertama itu. Iya. Tampangnya udah kayak keluarga semua.
ngopi. Ramai banget ya. Ya harus turun ke dalam. Sarwa itu kan ke sana ya? Iya, yang ada air panas ya. Thank you.
Iya. Tapi kalau udah begini bukan merintis namanya. Jelek gitu, Pak. Tapi enggak sedikit. Thank you.
kurang sosialisasi kali ya dari Damri ke masyarakat ya. Tapi kalau di kelurahan kan udah dikasih tahu. Oke okay, teman-teman, jadi untuk Damri Perintis ini tarifnya 5.000 dari Raja Basa ke Sidodadi. Untuk fasilitasnya sendiri ada AC, si kursi dengan konfigurasi 22, terus hydrant yang cukup nyaman sih. Cuman emang kayaknya masyarakat sini belum ada yang tahu. Jadi dari Raja Basa cuman saya sama Mas Bobby aja. Duh, sorry jalannya goyang-goyang. Pukul 9 lebih 30 menit dari Desa Margodadi. Ada yang berhenti, kayaknya ada yang naik nih. Thank you.
Oke teman-teman, setelah kurang lebih 2 jam, gak nyampe 2 jam nih, sampai di Sidodadi. Di sini ngetem setengah jam, mungkin nanti kita balik lagi. Jadi mangkalnya di Bumdes. Nah ini nih. Oke. Jadi teman-teman, ini ada jadwal-jadwalnya. Pangkalnya nih di apa ini? Kantor Desa Sidodadi. Nah, itu unitnya. Oke deh.